menyalurkan BLT ini dan kehilangan pekerjaan karena untuk memastikan bantuan langsung tunai dari dana desa tepat sasaran, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbunan, memantau langsung proses penyaluran yang dilakukan di kantor Lembang Sesian Mataallo, Kecamatan Sesian Soloara, Selasa siang. Kalatiku menegaskan penerima BLT dana desa merupakan warga kurang mampu yang tidak tercover dalam PKH maupun BPND dari pemerintah serta secara ekonomi terdampak akibat wabah COVID-19. Selain itu, Kalatiku juga menyampaikan agar warga selalu menjaga kesehatan dan juga menanam tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran untuk mengisi waktu luang selama berada di rumah. Sementara, Camat Sesean Suluara Johar Popang yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, seluruh penyaluran BLT dana desa di Kecamatan Sesean Suluara akan dipantau langsung oleh TNI, Polri, juga petugas pendamping desa. Jadi selama kalau kamu terpotong kesalahan asal, Yeah.